Hai, halo semuanya. Meneruskan video yang kemarin tentang kerusakan baterai pada drone Xiaomi Mi X8. Seperti ini kerusakannya. Kali ini saya akan mencoba memperbaikinya dan apakah akan berhasil berfungsi kembali. Simak terus videonya ya. Jangan lupa subscribe. Kita harus membuka dahulu semua sekrup yang ada pada baterai ini. Kalau tidak salah ada 8 sekrup. Kita harus melucuti semuanya. Harus menggunakan obeng yang kecil karena sekrupnya sendiri kecil sekali ya. Satu bisa, dua, ini yang ketiga, keempat, kelima. Dan seterusnya. Membukanya juga harus hati-hati supaya baterainya tidak rusak. Setelah semuanya terlepas, kita tarik baterainya. Tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, dan sudah. Kita copot baterainya. Angkat dan ditarik. Sudah terlepas. Ini adalah lempengan platnya. Kita kembalikan lagi. Saya cek dulu, sepertinya soketnya ini kendor. Saya lepas, sepertinya permasalahannya di sini. Soketnya itu terlepas, ya, bukan terlepas, ya, kendor. Soket yang ini ya, yang nah, soket yang ini soket untuk cas ya, arus casnya. Agak kendor tadi, tapi sudah saya kencangkan sekarang. Mungkin juga kemarin terjatuh dan agak retak tadi soketnya, jadi ya dikencangkan dulu lah dan kita coba lagi di cas. Berhasil. Untuk kalian semuanya yang mengalami kerusakan baterai drone Xiaomi Mi X8 seperti saya ini, bisa kalian lihat dulu soketnya ya. Soketnya mungkin ada yang
goyang, Anda bisa membongkar dulu dan mengencangkan soketnya. Ini akan coba saya cas apakah dapat bekerja kembali, berfungsi normal kembali. Saya akan coba tancapkan. Tadi baterainya 1 ya, sekarang 2. Tidak bisa. Saya tancapkan. Dan ya, baterai bekerja kembali. Ini sudah dapat mengisi lagi. Oke, itu dia tips dari saya yang mengalami kerusakan baterai seperti ini. Ini saya cas sampai full. Ini videonya saya potong karena kalau ngecas full itu membutuhkan waktu 2 jam. Dan ya sudah, baterai sudah terisi penuh sampai 4 indikator menyala.